kan itu begini. Baju-baju kosong ya. Ini baju siapa ini? Tahu ini. Lumayan ya. Soalnya ya kalau malam mah beda perasaannya gitu. Wah, wow, beda pada saya ada sepi, takut. Awalnya beda, Bang, ya? Iya, beda. Gitu. Terus biasanya orang-orang yang datang itu pada hari apa aja, Bang? Biasanya pada datang pada mau puja. Malam Jumat ya. Iya. Apa ini? Baju-baju. Dia sebelumnya masuk ke ruangan kosong itu, ke rumah kosong itu. Di situ dia menemukan ya ada orang, satu orang yang sedang membakar. Tahu membakar apa itu dia? Sempat dia tanya, namanya siapa? Nah, terus dia cepat jawab, namanya saya Indra. Nah, Bapak di sini berapa orang di rumah ini, rumah kosong ini? Saya 2 orang. Yang satu lagi kemana? Yang satu lagi lagi keluar. Nah, di situ memang pada waktu itu warga memang tidak ada yang tahu sama sekali ya, karena tidak ada dicurigakan. Nah, tiba-tiba setelah saya dapat laporan itu, saya juga untuk mencari keterangan lebih lanjut, pagi-pagi saya juga ke depan ketemu dengan salah satu warga. Nah, itu saya temukan ada beberapa warga, terus saya gambar, saya juga ada gambar yang saya dikasih dari wartawan itu yang 2 orang. Nah, itu begitu saya unjukin sama dia itu, dia nggak pernah kenal, nggak tahu gitu macam itu. Nah, tapi sampai di situ saya juga saya harus cari keterangan tuh sampai tuntas. Nah, setelah saya cari keterangan lagi, saya balik lagi kira-kira jam 11.30 ya, saya datang lagi ke depan, saya dapat keterangan lagi bahwa orang itu sudah tidak ada di situ, sudah diusir, bahkan 2-duanya sudah ada di situ, dan juga kamar itu yang tadinya rapi sekarang sudah tidak. Jadi berantakan. Oke. Ini bakar apa ya? Kayu kali. Ini digantung-gantungin buat apa? Nah.